Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di penghujung weekdays ini, aku ingin share informasi update tentang Jakarta International Stadium. Lagi-lagi tentang JIS ya, karena banyak yang minta dan juga aku lagi sering ke sana sih untuk lihat perkembangannya. Jadi kenapa nggak sekalian update ke teman-teman. Di video kali ini ada dua hal yang ingin aku update. Yang pertama, sesuai judulnya, fasad sisi timur hampir rampung. Tinggal satu panel lagi yang belum dipasang. Dan ini dia penampakannya. Keren ya, teman-teman bisa lihat sendiri sisi timurnya udah hampir ketutup dan fasad-fasad ini juga nanti akan dilengkapi dengan lighting dan corak. Coraknya juga corak Macan Kemayoran, jadi pastinya bakal keren banget. Nggak sabar nih nunggu semua panelnya keisi dan dites lagi lightingnya sampai ke semua sisinya. Pasti keren banget. Namun nggak afdol rasanya kalau hanya sisi timur aja yang di info update-nya. Aku juga pengen info di sisi barat nih teman-teman. Ada rem, ada fasad, dan terutama ini perkembangan pembangunan Taman BMW dan halte Transjakarta. Sore-sore tadi hujan terintik-rintik, awannya juga mendung, jadi kelihatan agak-agak dramatisir kayak gini sih. Tapi ini pemandangannya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sisi barat, fasadnya udah ketutup semua, remnya juga udah kelihatan megah. Taman BMW lagi diselesaikan, udah mulai kelihatan bentuknya, dan halte Transjakarta juga sudah dioperasikan, walaupun masih belum selesai dibangun. Progresnya cepet banget. Per kemarin aku ambil video ini, statusnya sudah tercapai 89,3%. Mudah-mudahan hari Minggu ini bisa 90% ya. Amin, amin, amin. Oke, kita sekarang lanjut ke update yang kedua dari video ini, yaitu suasana di ruang ganti dan beberapa hal yang mulai kelihatan baru dan menarik untuk aku share ke teman-teman. Ini dia. Thank you.
Kita ada di area ruang ganti tamu dan ruang ganti tuan rumah. Ada toilet juga. Jadi sebelum pemainnya atau sesudah pemainnya bertanding, mereka kesini dulu. Ini signage-nya. Cakep. Tamu dulu apa tuan rumah dulu? Tamu dulu kali ya. Kita lihat ya. Nah, ini adalah warming up space-nya buat mereka yang pemanasan sebelum bertanding. Jadi, pemanasan dulu biar mainnya langsung on fire. Dilengkapi jaring. Yuk, masuk ya. Masuknya agak-agak menyelinap gini sih. Kita ada di dalam sini. Tuh. Keren. Di rumputnya nih, rumput sintetis ya. Bukan rumput asli. Keren. Nggak terlalu luas, tapi ya kalau mau jogging buat pemanasan sih cukup ya, stretching cukup cukup cukup. Nah, ini adalah ruang ganti untuk tamu. Ini dia, Pak. Ya. Wah, keren. Udah mulai dipasang hangernya buat gantungan baju. Lokernya juga semua pakai tap digital ya tuh. Di tap kartu nanti kebuka sendiri lokernya. Keren. Totalnya ada berapa? Benchnya 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 25. Ada 25 tempat untuk tamu. Duduk di sini, pemain tamu. Keren. Lagi masang apa, Pak? Lagi nyilan, Pak. Oh. Wow, nanti ada TV di situ. Terus ini yang seru nih. Ini adalah area whirlpool. Whirlpoolnya nanti di sini. Kita coba ya, nanti ke sana. Keren. Keren, keren. Udah dipasang nih semuanya nih, makin kelihatan. Kenapa warnanya hijau? Away. Karena tim away. Karena oranye tim tuan rumah. Punyanya Jakarta. Hijau biar adem, betul juga. Wastafel areanya. Kamar ganti, urinoir. Banyak ya. Jadi gak lama-lama ngantri.
Whirlpool. Mandi nih ya, di showernya nih, nanti dipasang tuh shower. Whirlpoolnya belum dipasang baknya, tapi ntar bakal ada di sini. Keren. Sekarang kita mau ke ruang ganti tuan rumah The Jack Persija. Kayak gimana ruang gantinya? Yang pasti teman-teman udah bisa nebak nih ornamennya atau motifnya, warnanya pasti dominasinya warna oranye, warna macan kemayoran. Kita lihat langsung. Jeng jeng jeng. Iya, Pak. Dua. Jeng jeng jeng. Ini dia. Wih. Keren. Keren 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 keren. Warnanya dan fasilitasnya sama, tapi di tengah ini ada kayak senternya gitu buat TV-nya atau apa kali ya. Plafonnya beda, lebih megah. Iyalah, tuan rumah harus spesial karena ini stadionnya kita. Wish. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat. Tuh. Komposisinya beda sama yang tamu ya. Ini 10, ini 4, ini 11. Tapi totalnya tetap 25. Cakep. Conference room. Ini dia conference room. Wih, cakep. Warnanya ini mirip dengan bangku di tribun penonton. Ada yang orange, ada yang abu, ada yang agak biru-biru muda, abu-abu muda, gelap. Keren, 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 keren. Conference room. Conference room, tebak ya jumlah bangkunya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6. 36, 36 kali 2, 72, 72 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 6, 4, 8 kali 6 berapa sih? 8 kali 6 itu, 8 kali 7, 56, 8 kali 6, 4, 8, 4, 8 tambah 7, 2, 4, 8 tambah 7, 2, 120. Ye, Mas Kopa tuh pinter ngitungnya tuh. Kalkulator. Tapi kalau aku nyerah deh. 120 kapasitas tempat duduknya, tapi nanti di belakang di media bisa juga. Dan di tengah ini loh yang keren, kita lihat ya dari ujung bangku. Conference room-nya. Wow, keren. Conference room-nya. Wih. Cakep. Conference room merangkap bioskop mini kayaknya ya. Bisa juga nih. Empuk. Enak semuanya. Seru. Oke. Kira-kira kalau BTS konferensi di sini nggak bakal cukup kayaknya ya. Army-nya pasti udah rame banget, membludak. Tapi keren sih ya, BTS di sini semua ya.
Oh, di sini nanyain BTS gimana? Nyobain kuliner apa? Gorengan, udah belum? Ketoprak. Wah, nanti ya, tunggu update-nya di JIS. Oke teman-teman, itu tadi informasi kedua tentang ruang ganti dan di sekelilingnya update-nya seperti apa. Dan itu juga yang menutup video kita kali ini. Aku akan terus update perkembangan-perkembangan di Jakarta, footage-footage lain selain Jakarta International Stadium juga. Pastiin teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel ini, like dan juga share supaya makin banyak nih yang tahu tentang perkembangan dan kemajuan kota kita. Makasih banyak untuk support teman-teman selama ini. Jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Yang nanyain kemarin lapangannya kok kecil banget, terus juga tiang gawangnya kok nggak sesuai. Ada banyak yang nanyain kemarin, dan benar teman-teman, tiang gawangnya memang untuk sementara. Ini yang sebenarnya fondasinya di belakangnya ya, jadi bukan yang itu sementara. Ini yang aslinya.